hari. Jadi bos ini nggak stres kali ya? Iya, melihat ikan mulu, ikan yang lucu-lucu gitu pak ya. Apa gabusnya kita tip sini aja pak? Bos mau gabut nggak bos? Kira-kira kalau ditawarin gimana pak? Menghina di sana, ah? Gabut. Gak percaya bos? Apa kita sumbangin di sini kira-kira? Ikan-ikan malu semua. Bos mau gabus nggak? Gak percaya pasti bos. Kalau bosnya kita bilang itu pasti kagak percaya pak. Bagaimana kalau kita kasih kesini kan gabus? Gak mau. Gak mau. Gak pak? Gak mau. Juga. Pasti gak percaya bosnya. Iya, kita tanya sama mbak. Gak mau. Gak mau ya? Ditaruh di mana? Bingung ya? Jadi kalau di tempat ini masing-masing. Yang gabus jadi jual satu berapa? Sini pak, mari kita kesini dong. Sini pak. Jadi bingung bosnya. Iya. Jualnya berapa? Gitu. Padahal kita serius mau ngasih kan? Iya. Serius nggak mau ngasih pak? Iya. Jadi kemanain gabus itu? Goreng pak. Atau mbak, saya punya ikan gabus, saya mau sumbangin ke bos. Gak boleh mbak, gak mau bos saya. Ikan apa? Gabus. Ikan gabus, masih hidup. 5 ekor. Bosnya mau taruh mana, gak bisa bos ya. Penuh semua ya? Belum, makanya ke mbak dulu di lobby. Bayar dulu, bayar berapa? Oh bilang aja. Bayar dulu berapa mbak? Oh ini uangnya. Ini 3.000. Mana uangnya? Oh ini uangnya nih mbak, ini uangnya nih mbak. Oh iya. Ini tanda terima kasihnya, ini masker, ini tanda terima kasih. Oh iya. Terima kasih ya mbak, ini kita makan. Nah ini makanannya nih. Mbaknya suruh bilang aja, mau donasi ikan gabus. Tuh kan pak, Allah udah ini. Eh pak makan pak, makan pak. Duh, makan gak boleh lama-lama, udah mau tutup nih. Nah, kita diusir apa ya? Ya. Ya. Pak. Ternyata ini apanya isinya coba? Hah? Coklat. Coklat. Ada keju, malam-malam enak pak. Kayak roti-roti gandum nih pak, bukan sembahyang roti di sini. Hanya. Garing buat pinter. Enak kan? Nah, enak kok pak? Coklatnya nggak sembarangan coklatnya, yang enak. Bener nggak? Serius? Coklatnya ada butir-butirannya pak ya? Bener nggak? Mantap pak coklatnya ya? Coba deketin dong. Harganya murah guys, 15.000 tapi nggak main-main guys. Coklatnya pakainya nggak coklat yang kiloan kayaknya, ini coklat lumayan merek nih. Enak guys. Kalau puasa ini lebih enak. Sini dong pak, sini dong. Enak pak? Enak pak. Mantap. Apa itu? Coklat atau apa? Kok ada kuning-kuningnya apa? Coklat. Keju kan? Coklat. Deketin, deketin. Nah ini enaknya nggak kasih gula nih, enak. Emang roti bakar luar biasa nih, enak. Saya rekomendasikan nih nanti buka puasa di sini nih. Mantep mbak. Totalnya 33 tadi. Oh, iya. Ada salah itu. Oh salah mbak. Bener. Yang black tea-nya 8.000. Oh yang... makasih mbak ya. Ya. Jadi totalnya 33, kembalinya 13. Oh iya. Ya. Makasih mbak. Ini buat mbaknya nih. Kenapa? Buat mbaknya. Kita 10.000 aja. Makasih ya mbak. Mbak. Eh bos, eh pak nusul satu pak. Satu. Lagi dong apa? Satu lagi. Ah jangan malu-malu pak. Jangan malu ya. Nah. Jadi guys, kalau nggak percaya, kita buat donasi ikan gabus. Ikan gabusnya ada pak ya? Oh, enggak. Jadi kejunya. Enak. Enak pak ya? Lagi pak, udah pak. Udah pak, satu lagi lah. Yang lain ya. Dan begitu apa pak? Buat. Nggak dituduh saya rakus. Padahal emang iya.
Tapi enak kan? Kayaknya mau roti bakar tempat lain. Iya. Kayaknya kalau roti bakar tempat lain rotinya enggak gandum. Iya, tuh. Enak ini. Ini roti gandum. Terus coklatnya luar biasa. Mantap ya. Bener nih pak? Udah kita buka guys. Tuh. Terbukti coklatnya gak kaleng-kaleng guys. Bukan coklat yang kiloan itu dia. Coklatnya kayak ada grenyel-grenyel ya pak ya. Jadi coklat lumayan mahal ya. Kenapa ya? Enggak apa-apa. Kayaknya itu enak. Kita batalin aja mau donasi ya. Malu-maluin kita ya. Donasikan gabus ya. Malu-maluin ya. Gak sanggup ngomong ke bos ya. Salah gengsi kita ya. Kasih orang aja. Kagak, nanti kita cari tukang pecel lele. Tuh masak, mau gak dimasak? Dan pecel lele kan dia suka masak lele. Dia masak lele hidup. Nah, kita suruh masak itu dia. Enggak siput. Siput sudah bagus. Oke, kita habisin aja nih. Ikhlas banget dulu nih. Air batin? Batin air. Satu guys, satu. Tanpa dipotong. Pemandangan luar kayak gitu guys. Wah, ini enak. Makin malam makin ramai pak. Kan makin malam makin asik. Enak. Apalagi malam minggu pak. Ini buat nongkrong sih pak ya. Buat nongkrong ya. Makan daripada di luar-luar kota. Emang ini luar biasa enak ya. Tehnya juga oke. Pak puasa sini oke kayaknya. Bener gak? Boleh pak ya? Kapan pak disuruh kesini lagi pak? Kapan kesini lagi? Kapan? Apanya? Masuk sore, besok sore, pagi. Oh, ini ikannya guys. Otofis, mantap. Dada-dada dong pak, bergaya dong pak, bergaya pose-posenya. Nah. Pakai masker. Bergaya. Wih.